Halo guys, akhirnya aku pakai Hero Bruno lagi. Di video kali ini aku mau share ke kalian semuanya build dan emblem Bruno tersakit episode yang ke-5. Kira-kira apa saja untuk emblem dan build Bruno yang aku gunakan pada gameplay kali ini. Sebelumnya, jangan lupa untuk like video ini, share video ini juga ke teman-teman kalian, dan jangan lupa subscribe sama pencet gambar belnya. Oke, langsung saja kita ke emblem Bruno paling sakit, yaitu Assassin. Untuk talent-talentnya aku pakai Fatal. Fatal ini bisa meningkatkan efek critical hero Bruno kalian tambah besar. Talent berikutnya yaitu Weapon Master. Talent ini bisa ningkatin damage dari emblem, talent, dan equipment. Untuk talent berikutnya yaitu Quantum Charge, yang bisa ningkatin movement speed hero Bruno kalian tambah cepat ketika menghit sesuatu. Oke, untuk build Bruno paling sakit, di sini aku pakai sepatu Swift Boots. Sepatu ini bisa ningkatin movement speed dan attack speed. Jadi bisa ningkatin pergerakan hero Bruno kalian jadi semakin cepat, dan bisa ningkatin juga kecepatan serangan hero Bruno kalian makin catsek. Buat lah pokoknya. Oke, untuk item Bruno tersakit kedua yaitu Berserker Fury. Item ini bisa ningkatin physical attack dan critical chance. Jadi bisa nambahin efek criticalnya makin besar, damage hero Bruno kalian makin besar juga, membuat damage yang dikeluarkan sama hero Bruno tambah sakit, apalagi ditambah dengan efek critical yang banyak, membuat damage hero Bruno ketika terkena hero musuh tambah sakit lagi. Oke, buat temen-temen yang pengen top up Diamond Mobile Legends termurah, teraman, dan terpercaya, bisa langsung kalian cek di www.g2g.com/haryantogaming. Nanti linknya aku taruh di deskripsi video dan pin komentar. Jangan lupa berkunjung ke sana untuk mengetahui harga-harga dari Diamond Mobile Legends di G2G. Oke, langsung saja kita menuju ke item berikutnya yaitu Hush Claws. Item ini bisa nambahin physical attack, attack speed, dan critical chance. Jadi bisa nambahin efek criticalnya makin besar, kemudian kecepatan serangannya makin cepat, ditambah lagi dengan damage hero Bruno kalian bertambah besar dan sakit lagi, membuat pantulan bolanya tambah sakit, tambah cepat, dan ada tambahan efek critical membuat hero musuh kalian darahnya berkurang cepat banget. Oh ya, Hush Claws ini juga mempunyai pasif physical life steal. Ketika hero Bruno kalian menghit minion, hero musuh, monster jungle, itu bisa memulihkan darahnya. Ketika darah hero Bruno kalian berkurang, kalian bisa menghit apapun yang di dekatmu, langsung darahnya pulih lagi. Langsung saja kita menuju ke item build Bruno berikutnya yaitu Great Dragon Spear. Item ini bisa ningkatin physical attack, cooldown reduction, sama critical chance. Jadi bisa nambahin efek critical yang makin sakit lagi. Terutama hero Bruno ini mempunyai pasif critical chance. Jadi damage critical yang dikeluarkan sama Bruno tambah besar lagi. Kemudian bisa untuk mengurangi durasi cooldown skill-skill hero Bruno kalian. Jadinya ultimate durasinya lebih cepat lagi. Nah, bisa kalian gunakan lagi ultimate-nya walaupun kalian udah pakai sebelumnya. Great Dragon Spear ini juga bisa ningkatin damage hero Bruno kalian makin besar dan sakit lagi ketika terkena hero musuh dan objektif yang lainnya.
Great Dragon Spear ini juga mempunyai pasif. Ketika kalian mengeluarkan ultimate, bisa ningkatin movement speed hero Bruno kalian. Jadi gunakan pasif Great Dragon Spear ini buat mengejar hero musuh kalian dan bisa untuk mengalahkannya. Lanjut, kita menuju ke item berikutnya, yaitu Blade of the Spire. Item ini bisa ningkatin physical attack dan movement speed. Jadi pergerakan hero Bruno kalian lebih cepat lagi dan bisa ningkatin damage hero Bruno kalian tambah sakit lagi. Karena Blade of the Spire ini bisa ningkatin physical attack tertinggi. Oke, untuk item yang terakhir yaitu Malefic Roar. Item ini bisa ningkatin physical attack sehingga damage-nya makin sakit lagi. Oh iya, item ini mempunyai pasif physical penetration. Jadi cocok buat melawan hero-hero tank. Oke guys, sekian dulu untuk build hero Bruno kali ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa. Dadah.